Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi bersama aku Abi dalam channel Haji Sage. Jadi sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan ini aku sedang berada di majlis. Ini sahabat-sahabat aku di Majlis Taklim Al-Lisaniyah Kampung Legokrati, Desa Tajur, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Jadi pada kesempatan ini, semalam kita baru melaksanakan pengajian rutinan malam Selasa, dan kita semua nginep di majlis. Kita memanfaatkan waktu untuk latihan hadroh, karena memang sudah lama sekali kita tidak latihan hadroh, dan mungkin hampir berbulan-bulan kita tidak main hadroh lagi. Dan sekarang mumpung ada sahabat-sahabat dan seadanya saja, sebetulnya masih ramai gitu kan sahabat-sahabat yang lainnya, cuma memang malam itu kondisinya hujan, hanya segini aja yang hadir di majelis dan yang nginep cuma segini aja. Jadi kita manfaatkan saja. Bagi sahabat-sahabat yang memang belum tahu nih channel YouTube majelis kami MTA Lisaniyah, silahkan di klik ya link yang telah disediakan di deskripsi. Nanti tolong dibantu subscribe, di like, dibantu supaya perkembangan majelis kami di media sosial, di era digital ini bisa semakin maju lagi. Sebelumnya kita akan perkenalkan terlebih dahulu sahabat-sahabat yang ada di sini biar semuanya kenal. Kalau saya pribadi mungkin sudah kenal, dan selanjutnya mungkin di samping saya silakan dikenalkan semuanya. Mulai dari sini. Oke, siap. Oke, nama saya Irfan Maulana, biasa dipanggil Irfan, tapi orang lain biasa manggil saya Setong. Tapi gak tahu tuh Setong itu apaan. Oke, lanjut selanjutnya. Ya, untuk nama saya Rifki Bolis, sering dipanggil Opet. Nah, nama saya Nur Hakim, sering dipanggil Ituk. Ituk. Nama saya Dadan Hamdani, panggil aja Dadan di Kampung Botong. Ada. Jadi itu ya sahabat-sahabat semuanya, sudah kenal semuanya, biar nanti kita latihannya juga, atau misalkan nanti sahabat-sahabat ada yang bertemu sudah enggak aneh lagi, oh ini ada Setong, ada Opet, ada Ituk, ada Botong. Oke, gimana? Kita mulai aja langsung. Oke, siap. Ya Nabi aja mungkin ya, nanti dilancarkan ya Nabi salamnya. Selamat mendengarkan sahabat-sahabat semuanya, ikuti saja kita bersalawat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ayuhal rajul minhu syafa'atan, sallu alaihi wasallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا نبي سلام.
jadi itu sahabat-sahabat semuanya. Jadi kita sedang melancarkan dan memang ini semua pemainnya itu semuanya itu masternya master 1, pukulan 1 satu semua ya? Dua. Pukulan 2 semuanya dan sekarang yang biasanya 2 harus di 1, salah satunya harus 1 biar nyambung gitu kan. Jadi makanya agak ya paparecok lah gitu kalau bahasa Jermannya gitu. Kita lanjutkan lagi selawat yang lain. Selawat ya Rasulullah ya Nabi. Oke, siap. Mang Setong siap? Oke. Siap. Laksanakan. Ya terus. Ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya ya Nabi ya Nabi laka Senim wa barik alaihi. Jadi sahabat-sahabat semuanya, ya kita sedang berlatih saja alhamdulillah ya, kita melancarkan dan sudah lama memang kita semenjak pandemi majlis kita memang waktu itu sempat libur ya. Libur karena memang ya kita mengikuti protokol kesehatan juga, kita mengikuti pemerintah juga. Jadi memang baru-baru sudah lama sekali kita tidak bermain hadroh. Mau lanjut lagi Mang Pet? Lanjut lagi. Salatan yang seru apa nih? Yang rame. Yang rame, selawatan yang rame. Allahu Allah itu. Oke. Allahu Allah. صلي وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Jadi sahabat-sahabat semuanya, inilah kegiatan kita di Majlis Ta'lim Al-Hisaniyah. Bagi sahabat-sahabat yang memang belum ya tahu Instagram kita, silahkan di di follow saja untuk mendapatkan informasi-informasi seputar majlis kita. Kemudian juga YouTube kita juga. Doakan kita semua mudah-mudahan pemuda-pemuda yang ada di Majlis Ta'lim Al-Hisaniyah kreatif-kreatif semuanya di era digital ini. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semuanya.
Itulah dari kami semua, persembahan untuk sahabat-sahabat semuanya. Semoga terhibur, semoga termotivasi. Pada intinya ya kita sedang berlatih saja supaya lebih lancar, lebih lancar. Suara berlatih juga supaya lebih bagus dan lebih bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.